Selamat pagi, sedulur petani jagung Indonesia. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Agustio Tio. Kali ini saya akan mengobati jagung, lur. Jagungnya ini terserang tikus. Tikusnya ganas ini, lur. Jagungnya banyak dimakan tikus. Kita akan menggunakan obat ini, obat Cina ini, mereknya apa nggak tahu namanya ini, Hei Sheng Zui kayaknya ini namanya. Kita buka ya, lor. Wah, ngeri, tikusnya ini ganas. Sampai diginikan lo. Hancur ini, Obatnya ini menggunakan mereknya kira-kira. Obatnya menggunakan Hei Shen Wei. Di tempat keluarganya 15.000, lur. Tapi dua ya. Mereknya. Kita unboxing aja obatnya. Obatnya tetes merah gini. Biar kita cari. Seperti ini ya, lur. Ntar malam kalau dia kesini lagi, tikusnya biar makan ini, terus dia mati. Kita cari tanaman yang masih segar. Kita langsung tetesin aja. Obatnya sangat mudah, cuma tinggal kita teteskan. Ntar kalau dimakan tikusnya pada mati. Ntar hasilnya besok kita perlihatkan. Seperti itu ya, lor, caranya untuk meneteskan di jagung. Kita cari jagung yang sisa-sisa
tikus. Kita kasih. Seperti ini. Ya, perjuangan petani jagung sangat berat, Lur. Ambruk makan kena angin puting beliung dan hama menyerang. Karena itu kita harus siap obat biar hama ini tidak semakin merajalela. Sudah habis satu botol ini, kita buka lagi. 15.000 ya. Bednya Cina seperti ini, di tempat keluarga 15.000. Kita langsung eksekusi ke. Tempat-tempat persembunyian. Nah, ini kan dimakan ini. Kita cari aja yang sisa semalam dimakan. Kita kocorkan ini. Soalnya tikus itu kalau makan belum habis, tadi nanti malam dia kembali lagi menghabiskan. Nah, karena itu kita eksekusi yang sisa-sisanya dimakan, kita langsung kasih obat. Nah, ini. Jangan takut, Jalur. Kita cari lagi. Nah, ini ternyata. Ini yang roboh-roboh juga dimakan habis ini. Kita kasih aja. Padahal jagungnya lagi putra nih, Lur. Nah, lagi rusak sama hama tikus. Ya udah, kita habis 2.
Seperti ini ya lor caranya. Oke, seperti itu tadi cara penggunaan obat cair. Semoga bermanfaat dan bisa menanggulangin hematikus. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan besok kita akan update hasilnya. Cukup sekian ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.